Ayu Ting Ting pakai celana ketat joget-joget di depan orang banyak. Bikin Ruben Onsu berteriak. Ayu Ting Ting merupakan dari sekian banyak pedangdut yang memiliki banyak sekali penggemar. Selain cantik, Ayu Ting Ting juga disebut-sebut sebagai perempuan tangguh lantaran bisa dan sanggup berdiri sendiri meski tanpa seorang suami yang mendampinginya. Seperti diketahui, pemilik nama lengkap Ayu Rosnalina sudah menyandang status janda sejak tahun 2014. Ayu Ting Ting merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kulsum. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Ashifa Nur Aini. Ayu menikah di usianya yang relatif muda, 21 tahun dengan Henry Baskoro Handerso NG pada tanggal 4/2/2013. Beberapa bulan setelah pernikahannya, tepat pada 28 Desember 2013, ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Kumariah Razak di Rumah Sakit Bunda, Jakarta. Namun pada 27 Januari 2014, Ayu Ting Ting mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Dan pada 1 April 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu Ting Ting. Selepas perceraiannya dengan Henry Baskoro Handerso, Ayu Ting Ting seringkali dikabarkan dekat dengan banyak pria seperti Ivan Gunawan, Syahir Syekh, dan Hussein Alatas. Namun, dari kesemuanya, kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh lah yang paling menyita perhatian publik. Meski hubungannya dengan Syahir Syekh tak bertahan lama, cuma beberapa bulan, Ayu Ting Ting juga dikenal sebagai artis yang ceplas-ceplos. Ayu juga dikenal sebagai artis yang tak hanya cantik melainkan memiliki fisik yang aduhai meski sudah memiliki seorang anak. Kali ini beredar video Ayu Ting Ting bergoyang hanya memakai pakaian yang bisa digunakan kebanyakan wanita untuk senam. Gaya jogetnya yang seksi menuai banyak pujian warganet. Pada adegan video pertama, Ayu Ting Ting terlihat memakai pakaian santai. Ia mengenakan legging hitam dan atasan coklat bermotif. Ia kemudian berjoget saat mengisi acara program Facebookers bersama pengisi yang lainnya. Goyangannya pada adegan ini tidak terlalu baik lantaran memakai pakaian yang tertutup. Nah, pada adegan video yang kedua, Ayu Ting Ting memakai legging abu-abu senada dengan baju atasnya. Alhasil, terlihat seperti orang yang senam. Ayu pun tak takut untuk bergoyang. Ia meliuk-liuk di depan penonton. Gaya goyangan Ayu inilah yang menuai banyak komentar warganet. Bahkan Ruben Onsu yang ada di belakang Ayu Ting Ting berteriak, seolah meminta musik dihentikan.